Penguakan misteri yang mengalir dari sosok penjaga hutan rimba di Kalimantan, yakni Tangkalaluk dan Nabau. Seperti apa pula kisah tak biasa dari negeri gaib suku Palong? Hutan belantara di pedalaman Kalimantan mengalirkan begitu banyak kisah tak biasa yang sudah turun-temurun dipercaya oleh masyarakat setempat. Di antaranya terkait keberadaan Tangkalaluk dan Nabau yang merupakan penunggu dalam rimba belantara tersebut. Lalu seperti apa sejarah hingga penerawangan para ahli metafisika terhadap sosok dua makhluk astral yang konon mendiami hutan di Kalimantan tersebut? Dan seperti apa pula penguakan di balik keberadaan kerajaan gaib suku Paloh yang tak kasat mata? Di balik fungsinya sebagai paru-paru dunia dan keindahannya yang sangat mengagumkan, siapa sangka jika ternyata hutan rimba Kalimantan memiliki beragam misteri serta mitos yang mengakar di lingkup warga setempat hingga saat ini. Mulai dari keberadaan ular raksasa sebagai penjaganya, hingga mitos-mitos menyengkak lainnya. Dan semua akan ditelisik silet dalam mengupas misteri penghuni hutan Kalimantan Tangkalaluk dan Nabau, serta kerajaan gaib negeri Paloh. Tangkalaluk dan Nabau. Misteri hutan rimba Kalimantan ternyata tak hanya diyakini oleh masyarakat pada umumnya, tetapi juga diyakini sepenuhnya oleh suku Dayak, kelompok etnik yang mendiami pulau kedua terbesar di tanah air itu. Ya, masyarakat Dayak percaya hutan rimba mereka dijaga atau dihuni oleh sosok dengan ukuran besar. Sosok besar itu dikenal dengan sebutan Tangkalaluk atau sejenis ular dengan ukuran sangat besar. Menurut legenda yang dipercaya masyarakat Dayak secara turun-temurun, Tangkalaluk merupakan makhluk astral yang memiliki wujud sangat besar dan didapuk sebagai raja rimba hutan belantara Kalimantan. Jadi ini adalah suatu mitos dari kalangan suku Dayak, yaitu terkenal di dalam hutan pedalaman Kalimantan. Banyak ditemuin oleh penduduk-penduduk sekitar, biasanya itu berada di hutan belantara, hutan pedalaman. Sekarang kalau gue tanya, lu percaya nggak kalau masih ada monster di laut? Nah, ya udah, ini keyakinan kita masing-masing aja. Kalau gue sih, kalau dibilang percaya atau enggak, ya nggak tahu deh. Gue ya bisa iya, bisa enggak. Tak hanya ukurannya yang besar dan menakutkan, Tangkalaluk diyakini juga sangat berbahaya dan akan memakan korban dengan cara menirukan suara untuk menarik perhatian para calon korbannya. Keberadaan Tangkalaluk sendiri kian dipercaya mengacah pada insiden kebakaran hutan Kalimantan beberapa tahun lalu yang memunculkan ular raksasa terikat tali plastik. Kayak banyak binatang buas, binatang liar yang berkeliaran, itu sih yang ada di pikiran aku. Masih berdasarkan mitos, hutan rimba Kalimantan ternyata tak hanya dihuni oleh Tangkalaluk, tetapi juga oleh sosok ular besar lainnya yang bernama Nabau. Konon Nabau memiliki kepala menyerupai naga dengan lubang hidung yang lebih dari dua. Benarkah?
kita nggak usah takut, karena buat saya ketakutan itu yang ada cuma dalam diri kita sendiri. Ya saya juga bukannya yang gimana-gimana, tapi saya nggak pernah berpikiran negatif lah, bismillah aja istilahnya gitu. Jangan sampai dikasih lihat gitu. Alam adalah satu mitologi, yaitu ular. Ular piton berbentuk besar, ya bisa dibilang semacam ular titano buah. Ya, ular ini adalah termasuk ular jenis ular magis atau ular gaib. Ini adalah suatu mitos dari kalangan suku Dayak, yaitu terkenal di dalam hutan pedalaman Kalimantan. Itu memang suka banyak ditemuin oleh penduduk-penduduk sekitar. Biasanya itu berada di hutan belantara, ya, hutan pedalaman. Yang dipercaya ular tangkalaluk ini adalah penjaga, itu semacam penunggu gaib hutan Kalimantan. Itu biasanya mereka melindungi orang-orang warga sekitar dari orang-orang jahat yang ada niat-niat jahat. Itu biasanya mereka diganggu, ya, yang punya niat jahat ataupun ingin merusak hutan Kalimantan. Suku Paloh. Masih dari misteri hutan rimba Kalimantan, masyarakat setempat dan suku Dayak juga percaya akan keberadaan suku Paloh yang konon merupakan salah satu suku gaib di tanah air. Mereka mendiami hutan desa Paloh di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat yang berdekatan dengan perbatasan Malaysia. Meski keberadaannya antara ada dan tiada, namun berkembang cerita jika suku Paloh hidup di pemukiman modern di dalam hutan Sambas. Mereka berdiam di sebuah kerajaan gaib, namun punya peradaban yang maju layaknya manusia modern, seperti kerajaan gaib Wentira di Sulawesi Tengah. Kadang di waktu-waktu tertentu ini Bang Jay, orang-orang di sekitar situ mendengar suara riuh, suara bising yang seperti suara kota-kota besar itu dari dalam hutan itu Bang Jay. Nah, itu kata orang memang sering terdengar seperti itu di lokasi Paloh itu ya. Iya, memang sebenarnya Mas Bro ya. Mengingat sebuah kerajaan gaib itu memang ada, apalagi di tengah hutan belantara. Jangan melihat seperti tidak ada orang, karena sebenarnya kita berdampingan ya dengan orang-orang gaib ini ya. Kerajaan Paloh ini dikenal adalah kerajaan gaib, ya, juga berpusat di pedalaman Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat, daerah Sambas ya terkenalnya. Nah, hutan Paloh ini dihuni oleh makhluk-makhluk gaib yang dikenal dengan makhluk bunian, ya, itu yang menjaga hutan Kalimantan dari orang-orang yang punya niat jahat. Ada cerita-cerita dari beberapa orang sana yang pernah mendengar dan pernah merasakan kejadian itu, ya pastilah menyeramkan. Masyarakat suku Paloh sendiri digambarkan berwujud seperti manusia pada umumnya. Dan sebagai golongan makhluk gaib, maka hanya orang-orang yang punya kemampuan mata batin khusus saja yang bisa melihat keberadaan mereka. Dan berkembang pula mitos, jika ada masyarakat yang hilang secara misterius di hutan Kalimantan Barat, maka diyakini mereka masuk ke dalam kerajaan gaib suku Paloh. Benarkah? Bagaimana sejarawan dan budayawan Prapto Yuwono menjelaskan soal legenda dan mitos keberadaan suku Paloh yang konon tinggal di kota gaib di hutan Sambas? Banyak cerita tentang orang-orang yang menghilang di hutan Sambas ini atau di lokasi kerajaan negeri Paloh ini ya. Iya, iya. Bahkan hilangnya anak-anak kecil juga dikaitkan dengan penduduk negeri Paloh. So, saya kira memang barangkali kalau mau dilogikakan, mereka sebetulnya manusia yang sudah tiada
apa masuk dalam dimensi lain ya. Jadi kalau dimensi lain itu nggak bisa dipahami secara rasional, harus dengan kepekaan ya, intuisi, kepekaan rasa, sehingga aja orang-orang yang peka saja yang bisa apa melihat ya, mendengar ya mereka gitu. Kerajaan Palo. Kerajaan Palo itu adalah diambil dari sebuah nama dari sebuah kecamatan yang berasal dari Sambas, Kalimantan Barat ya. Itu adalah nama sebuah kecamatan bernama Palo. Dan Kerajaan Palo ini dikenal adalah kerajaan gaib ya, juga berpusat di pedalaman Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat, daerah Sambas ya terkenalnya. Nah, hutan Palo ini dihuni oleh kerajaan gaib, juga makhluk-makhluk gaib yang dikenal dengan makhluk bunian. Makhluk bunian itu adalah penunggu ya, itu kalau orang kita dari Kiban disebut juga orang sebayan ya. Ya, itu jadi adalah makhluk gaib ya, itu yang menjaga hutan Kalimantan dari orang-orang yang niat jahat ya. Juga banyak kisah-kisah di tahun 70-an itu ada pesawat TNI AU ya, itu dikabarkan hilang ya. Ya, hutan yang dikenal dengan Kerajaan Palo itu tidak ditemukan sampai sekarang ya. Sesuatu hal gaib dan yang disebut juga dimensi gaib ya, itu seperti juga yang dikisahkan peta Saranjana ya, yang ada di Kalimantan juga ya. Ini ada kemiripan ya, yang saya lihat seperti itu. Jadi memang dihuninya oleh kumpulan makhluk-makhluk gaib ya, itu memang sudah dari zaman dulu untuk melestarikan, untuk menjaga keamanan hutan Kalimantan.